Baik, baik permisa Nia di dimanapun anda berada. Pembahasan kita di semen pertama tadi sangat uh, menarik dan luar biasa. Sekarang uh, kembali lagi saya akan menyapa Mas Lido. Kira-kira strateginya seperti apa yang efektif untuk langkah-langkah agar milenial dan juga masyarakat di luas bisa memiliki properti dengan mudah dan harga ekonomis. Strategi detailnya seperti apa, Mas Lido? Oke. Okay. Jadi, tadi kita baru pembukaan, ya. Detailnya belum memang. Tadi kita udah bahas milenial ini yang sebenarnya punya kemungkinan untuk punya rumah, nah, sebenarnya, atau berinvestasi properti. Hanya saja, keinginannya yang terlalu banyak itu yang membuat dia akhirnya dapatnya hanya yang mahal-mahal saja, misal ha hanya mau yang dekat kota, hanya mau yang udah di tengah kota banget, dan yang kedua nih hanya mau yang udah langsung jadi rumah, nah, ini ke, e, bukan kesalahan sih. Kalau memang anda punya uang yang memang cukup, e, gak ada salahnya. Tetapi kan ini kita sedang berbicara untuk bantu teman-teman yang kok selama ini tabungan gak pernah nyampe, gitu kan? Gimana biar nyampe? Caranya mudah. Berarti selain penghasilannya naikin dong, tapi kita kita nggak pernah tahu gimana caranya mereka menaikkan penghasilan teman-teman semuanya di rumah mungkin naikin udah mas sudah berusaha dan sebagainya. Nah sekarang saya kasih trik selanjutnya yaitu menurunkan nilai propertinya berarti nanti ketemu mas. Jadi nanti ketemu kalau udah ketemu nah itu akan enak. Gimana caranya nurunin e, propertinya? Berarti kita hindari dua kesalahan milenial tadi. Yang pertama e, apa kesalahannya adalah terlalu banyak keinginan kan? Berarti kita tekan keinginannya dulu. Eh uh, istilahnya para investor menunda kesenangan ya. Gimana caranya? Pertama adalah memilih lokasi yang tidak terlalu mahal, tetapi potensi untuk jadi kota atau potensi untuk nantinya jadi mahal itu gede. Karena biasanya milenial tuh gini, nyeselnya itu gini. Aku mau beli di sini nih. Dekat stasiun nih. DP-nya kurang dikit, aku naikin ah. Pas DP-nya nyampe mas, propertinya udah nggak segitu lagi harganya. Loh, kok udah naik pak? Ya naik lah pak. Orang udah hampir habis gitu kan. Terus gimana dong? Ya bapak nabung lagi kalau mau di sini. Gitu aja terus, nggak ketemu mas. Padahal saat dia kurang dikit, dia minggir dikit aja. Selain di yang tadi dia inginkan, kemungkinan dia akan jadi tinggi juga nantinya di kan kalau di properti itu ada ring 1, ring 2, ring 3 ring 2 itu juga udah mahal kan ring 2 aja udah, udah mahal ring 1 biasanya kawasan elit ya udah nggak kebeli lah miliaran biasanya ring 2 dong di bawah 1M <tuh> pengennya di harga 100, 200, 300 aja nggak mau lebih ya berarti di ring 3 tetapi pastikan bahwa itu beneran ring 3 ya bukan antah berantah biasanya terkecoh juga asal murah, akhirnya 10 tahun yang akan datang nggak naik-naik juga. Akhirnya yang eh, keinginannya nggak kesampaian. Padahal kan pinginnya adalah nanti dapat rumah di di tengah kota. Berarti sekarang beli di ring 3 aja, nanti perkembangan wilayah itu akan meluas sampai di rumah kita yang kita beli dulunya ring 3. Saat itu mungkin udah jadi ring 2 bahkan bisa jadi ring 1. Jadi ring itu meluas terus kan. Jadi sekarang mending minggir dikit tetapi nilai propertinya turunnya banyak. Itu pertama, berarti memilih lokasinya juga harus tepat. Jadi kita ngelihat potensi, nanti kita akan belajar caranya ngelihat potensi wilayah ya. Nanti silahkan ditanya kalau aku lupa. Masalah. Soalnya kita mau bahas yang kedua, yaitu yang kedua adalah kesalahan keinginan terlalu banyak adalah tadi keinginan pengennya tengah kota banget, akhirnya nggak pernah dapet. Yang kedua, inginnya langsung dapet rumahnya langsung dapat rumahnya. Padahal teman-teman, Mas itu juga udah paham pastinya. Properti itu yang naik terus apanya sih? Bangunannya apa tanahnya, Mas? Tanahnya. Tanahnya dong. Karena bangunan itu dari dulu sampai sekarang naiknya tuh pelan, enggak se sekenceng naiknya harga tanah. Karena harga tanah, tanah itu segitu-gitu aja tapi peminatnya kan terus membludak. Tapi, kalau harga bangunan, bahan bangunan itu kan diproduksi terus, terus, dan terus. Kemungkinan naiknya nggak segede e, tanahnya. Jadi, yang penting, teman-teman kunci tanahnya dulu. Kunci tanahnya setelah itu, teman-teman bisa turunkan nilai bangunannya juga. Pertama, dapat propertinya di tanahnya tadi, di ring tiga, sehingga harganya mepet, ya, harganya di bawah. Tapi nanti teman-teman bahkan saat membangun itu udah jadi ring 2, bahkan udah jadi ring 1. Santai aja nggak apa-apa. Mending menunda kesenangan kita mungkin lihat teman-teman yang kredit langsung dapat punya rumah di tahun pertama atau tahun kedua udah bisa tinggalin. Kita mungkin di tahun ketiga baru bangun, di tahun keempat baru nempatin. Tapi ingat, di tahun keempat itu kita nempatin rumah cash loh. Atau bahkan tahun kelima misal, tahun kelima rumah cash, tapi teman-teman kita yang maksain dulu kredit, di tahun ke segitu itu masih nyicil panjang, bisa 10 sampai 15 tahun yang akan datang. Khususnya yang kredit panjang kan, kreditnya kecil-kecil. Nah, kita bisa bangun rumahnya. Nah, rumahnya ternyata kita juga bisa turunkan harganya. Caranya gimana? Daripada nyicil ke bank, mending nyicil ke tukang. Gimana maksudnya? Ya udah, kalau nyicil ke bank itu ditentukan akad, habis itu dikejar terus, Mas. Tapi kalau nyicil ke tukang enggak. Misal nyicil ke tukang tuh gini. Pak, Pak tukang. Aku punya nih 100 juta buat pondasi jadi enggak? Oh, jadi, Mas. Jadi. Oke, okay, aku, bak bangunin pondasi ya. Oke, okay, bangun. Pak udah selesai pondasinya mau dinaikin, ntar dulu pak saya nabung lagi. Dikejar nggak? Paling dikejar cuma, mas kapan bangun lagi? Ntar pak belum kumpul. Kalau udah kumpul silakan, tapi kan nggak bakal dikejar, gitu kan? Nggak bakal. Kalau nggak, aku sita, nggak bakal, nggak akan terjadi. Nah setelah itu punya uang lagi jadi tembok mas. Setelah itu punya uang lagi jadi eh, atap. Belum di, di finishing udah bisa ditempatin lo mas udah bisa ditempatin. Memang kita harus nurunin gengsi kalau pengen harganya juga turun. Karena yang mahal itu kan gengsi kita. Yang mahal tuh gengsi kita. Nah, kita turunin gengsi, insya Allah kita dapat harga rumah yang turun juga karena kita nurunin gengsi. Nah, setelah itu kita juga tadi dari caranya bangun bertahap nyicil ke tukang, bukan nyicil ke bank. Yang kedua, desainnya disesuaikan, Mas daripada bikin rumah satu geblek terus disekat-sekat di tengahnya beberapa kadang kan ruang keluarga sama ruang tamu bisa nggak dikurangi temboknya dengan cara apa kasih lemari di furniture nggak usah nembok berarti secara rumah dia bangunannya semen berkurang ini berkurang gitu kan itu dari desainnya kita sesuaikan kedua ya dari tukangnya kita cari tukang yang pas biar bisa murah Walaupun gak, jangan dipaksa murah banget ya. Kasihan juga tukangnya. Yang kedua, bahan bangunannya. Kalau bangunan kan kita bisa milih dengan dengan kita bisa nyari toko bangunan yang paling murah. Pertama, yang kedua, cari bahan bangunan yang membuat ongkos produksi atau ongkos membangunnya murah. Misal dari yang bata merah jadi hebel karena hebel itu kan lebih cepat ditata karena gede ya dimensinya sehingga Tukangnya kan jadi lebih cepet ngerjainnya akhirnya biaya tukang juga berkurang kan, dan sebagainya. Nah itu bisa. Bahkan kita untuk itu kita sediakan eh, konsultasinya ya, bisa kayak gitu, bisa kayak gitu. Bahkan kalau mau tadi kan emang ada mas yang jual kafling banyak, hmm. yang jual kafling dengan harga cash murah, atau kalaupun cicil harganya ditentukan di depan. Harganya 150 juta misal harga kafling cicil berapa? 2, 3, sampai lima tahun misal. Harganya tuh udah 150 juta itu sampai lunas gitu, bukan yang entah entah berapa nanti cicilan gara-gara mungkin bunga suku bunga naik dan sebagainya. Tapi difikskan di depan. Ada nggak? Ada. Oh oke okay, baik. Kira-kira gitu. rekomendasinya yeah. ada nggak mas pro <laughs> apa namanya project yang sesuai dengan yang mas Lido sampaikan tadi yaitu kavling. Okay. Uh, yang murah atau dengan rumah yang ekonomis juga gitu kira-kira okay. ada nggak rekomendasinya? Uh, pertanyaan yang langsung menyudutkan saya untuk jualan, nggak apa-apa ya, nggak <laughs> apa-apa. Silakan ya? Mas Lidu silakan. <laughs> ya, selain sharing kita juga harus nyari kasih solusi lah ya. Nah jadi uh, Mas Lidu ngomong doang nih, jangan sampai ada orang ngomong kayak gitu ya. Mas Lidu ngomong doang, nyari nyari developer yang kayak gitu emang ada, alhamdulillah ada. Alhamdulillah, salah satunya khususnya buat teman-teman pejuang nafkah Jabodetabek, khususnya Bogor, Depok, eh, Jakarta, Tangerang, saya punya yang cocok buat teman-teman. Mungkin kalau Bekasi, mungkin teman-teman cari ke Bekasi, silahkan. Saya juga punya banyak referensi teman-teman Bekasi. Tapi kita sekarang sediakan nih, karena kan eh, Jakarta, Depok, Bogor ini sedang gurih-gurinya nih, mas. Karena sedang di udah dilalui LRT, LRT KRL, udah. Yang kedua sedang pembangunan nonstop sampai hari ini mau pandemi mau nggak pandemi pembangunan tetap berlangsung. Tadi uh, saya lewat situ pembangunan tetap berlangsung dan itu melewati melewati uh, proyek kami nanti. Nah, proyek kami itu ada di tengah-tengah kota besar tiga kota besar yang yang sekarang penuh dengan fasilitas ya. Jadi kalau punya properti di situ, teman-teman yang mungkin sekarang rasa belum kota banget, tapi inget dia akan dikepung perkembangan wilayah. Jadi dari Depok, dari De, dari Bogor, Depok sama Serpong mas. Perkembangan wilayah itu kan radius ya. Nah nanti dari Bogor juga meluas nih. Nanti yang dari Serpong juga meluas. Dari Depoknya juga meluas, nanti akan ketemu tuh tiga per, apa perkembangan dari tiga wilayah akan ketemu di satu titik. Nah, namanya Bogor perbatasan Depok dan Bogor. Itu kita ada di Kali Suren. Nah, kita punya proyek yang alhamdulillah udah rilis, udah terjual 80 unit, tinggal 40 unit untuk rumahnya saja karena memang harganya sangat terjangkau. Bahkan harga kredit kita sama dengan harga harga cashnya, apa, eh, harga kredit kita sama dengan harga cashnya sekitaran jadi memang laris banget tinggal 40 unit rumah tapi itu, nah tadi saya bilang, loh tadi kan ngajarinya beli tanahnya dulu mas Alhamdulillah di saat ini khususnya Ramadan ini kita buka perluasan, proyek perluasan dari yang tadi 80 ditambah 80 udah kejual ya, terus 40 sisanya plus itu kan rumah semua kita tambahin 25 unit khusus kavling saja jadi teman-teman yang di luar di di anda berada bisa beli lang tanahnya dulu setelah itu bangun perlahan atau bangun setelah punya punya dana itu bisa dan khusus di ramadan ini kita kasih 5 unit saja dengan harga yang sangat fantastis ya promo ya istilahnya promo bulan berkah ya kita promo Ramadan ini jadi yang seharusnya itu harga kemarin saja harga tahun lalu itu di angka 162 162 hari ini harusnya naik dong khusus 5 aja khusus 5 hari ini yang harusnya naik kita kasih diskon kita kasih diskon jadi harganya sebut aja gak apa-apa ya harganya hanya di angka 112 jutaan saja 112 juta nah. itu untuk luas berapa meter itu luas 60 meter Mas. luas 60 meter baik. di wilayah yang tadi saya sampaikan ya di wilayah yang sunrise banget kalau teman-teman cari properti tadi karena kebanyakan e, strategis itu kayak gitu teman-teman. Kita pengen dapet rumah di tengah kota dengan harga murah. Caranya gimana? Nyegat perkembangan wilayah, Nye, nyegat perkembangan zaman, yaitu di Sunrise area. Masih kalau orang Jawa itu e, mataharinya masih mintip-mintip mas subuh gitu ya. Kita udah keluar duluan biar kena matahari sepenuhnya. Jangan kesiangan. Kalau udah kesiangan itu mataharinya tinggal turun udah siang kan tinggal turunnya jangan yang kayak gitu cari yang ini sampai nanti harganya naik nah oh, okay. pas kita bangun nanti rumah kita udah di kota udah di tengah kota dengan wilayah apa dengan dengan harga yang sudah menarik kayak gitu Baik. mungkin nanti kita bisa lanjut lagi okay, pembahasan ini karena kita iklannya banyak ini makin kita iklan terlebih dahulu bapak ibu semuanya